Dar. Nah, oke guys, Gacet Channel balik maning guys. Halo guys, ini saya sudah di dalam mulai menghitung pakai alat kecil mungil tapi bermanfaat buat rumah burung guys ya. Cara kami untuk melihat perkembangan sarang itu seperti ini guys. Melihat perkembangan burung dan sarangnya itu dihitung dulu. Sambil saya menghitung guys ya, bunyi cetek itu guys ya. Sambil menghitung sarang. Kalau sarangnya belum begitu penuh, pokoknya masih bisa dihitung lagi. Kalau bisa itu dihitung lagi guys. Dihitung dulu sebelum manen guys. Nanti mau manen yang kedepannya itu biar tahu perkembangannya sarangnya guys ya, atau burungnya atau sarangnya sama juga. Karena kalau burungnya itu kita nggak bisa hitung, yang kita bisa hitung itu sarangnya guys. Nah, seperti itu. Jadinya nanti sebelum manen kan kita tahu jumlahnya berapa, nah, dipanen berapa, tinggal berapa. Nanti bulan depan atau berikutnya kita mau manen, kita tahu nanti guys. Kita tahu tuh yang itu apa sarangnya yang pertama kita sudah panen ada berapa. Nah, nanti kita tahu belakangnya itu kita hitung lagi seperti itu. Jadinya tahu perkembangan burung waletnya itu ada tambah atau enggak. Nah, seperti itu. Ini Gacet hanya berbagi saja guys, secara senang untuk mengetahui perkembangan burung walet guys. Nah, kita hitung sarangnya seperti ini. Ini sarangnya pun belum penuh guys ya, masih banyak tempat lagi. Tapi ya sudah ada ya, tapi belum penuh. Gacet sambil menghitung pada itu alat kecil mungil tapi berguna itu guys. Nanti Gacet tunjukkan nanti alatnya seperti apa. Nah, nanti Gacet tunjukkan. Ini nanti Gacet habis menghitung seperti ini, lepas itu baru kita panen guys ya. Nah, seperti itu. Ini sarangnya bervariasi guys ya, ada yang putih, ada yang ada bulu, ada yang baru, ada yang anak, ada yang telur, seperti itu. Nah, seperti itu baru ya, karena ini rumah burung belum begitu lama, jadinya sarangnya itu enggak sama guys ya. Kadang ada pendatang burung baru. Nah, jadinya dia sarangnya belum jadi, ada yang sudah lama, ada yang anak, ada yang sudah kosong. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu belum jadi guys, tapi dia sudah bertelur itu. Itu sarang baru biasa seperti itu guys, burung baru biasanya dia belum pandai bikin sarang. Nah, ini anak. Ini hitungannya sarangnya variasi. Nah, ini sarang kembar guys. Nah, satu rumah burung kalau ada sarang seperti ini jarang-jarang guys ya, kadang jumpa satu, kadang dua, kebanyakan seperti itu guys. 1001 pokoknya kalau sarang kembar seperti itu. Nah, itu sarang baru. Nah, itu lagi baru lagi. Nah, itu anak. Ini sarangnya Doremi guys ya. Ada yang pokoknya sebutannya sarang Doremi itu seperti ini guys ya. Ada yang baru, ada yang telur, ada yang sudah anak. Nah, seperti itu. Kadang ada yang kosong, kita panggilnya Doremi guys ya. Sarangnya enggak sama.
Jadi sambil kaset mengecek, sambil memperhatikan ada sarang baru atau tidak, itu kelihatan guys ya, seperti itu. Sambil dihitung dulu, habis dihitung nanti baru dipanen. Kalau yang polesan-polesan itu sarang baru guys ya, burung baru biasanya. Kalau yang sudah lama itu sudah jadi sarangnya guys. Nah, itu yang bawah itu media air guys ya, kolam tapi tertutup guys. Nah, dan itu yang putih-putih itu, nah ini sambil menjawab guys ya, sambil menjawab saudaraku yang tanya, itu putih-putih itu sudut itu seng guys ya, seng aluminium. Nah, sambil kacet berbagi guys ya, itu seng aluminium hasilnya flat. Nah, itu seng aluminium kita potong-potong kan, lepas itu kita garis-garis guys ya. Nah, buat tutup itu, buat tutup sudut itu. Intinya pokoknya kalau enggak plastik atau aluminium guys ya, jangan yang besi atau jaring, tapi yang plastik atau setil atau aluminium. Nah, jangan yang besi, nanti karat guys. Nah, ini seng aluminium itu potongnya ikut lebarnya papan, pasangnya caranya dirapatkan atas. Panjangnya kurang lebih 20 cm guys ya, kurang lebih 20 cm. Lepas itu di garis-garis seperti itu. Ada di video gadget yang lainnya itu ada caranya bikin sengnya, itu ada cara pasangnya pun ada. Ini sarangnya sudah ada tapi belum penuh guys. Karena rumah burungnya belum begitu lama ya. Pokoknya intinya kalau kita hitung seperti ini biar tahu perkembangannya tiap kita mau manen guys ya. Nah, itu baru senang sedikit guys untuk mengetahui perkembangan rumah burungnya itu seperti itu guys. Perkembangan burungnya itu seperti apa tiap kita manen berapa 3 bulan satu kali. Nah, seperti itu nanti kita tahu guys. Nah, ini Kacet hitung tapi sudah ada yang manen juga guys. Kacet hitung ini sudah ada yang manen juga, kacet bukan sendiri guys ya. Kacet hitung dulu, nanti kalau yang sudah dihitung baru dipanen. Nah, seperti itu. Sudah ada yang manen, nanti kalau kacet habis hitung masih ada lagi, kacet baru ikut manen seperti itu. Di dinding-dinding pun ada itu. Nah, itu papannya masih ada ruangan banyak dia di dinding itu, di tembok ya. Nggak mesti burung baru seperti itu kadang guys, nggak bisa diprediksi dia sukanya di mana, janji bikin sarang seperti itu. Nah, ini contohnya guys, ini yang sudah dipanen, yang sudah dipanen. Alatnya seperti ini guys. Nah, itu. Alat kecil mungil buat hitung. Nah, itu. Buat hitung sarang itu senang itu guys ya, nggak usah kita hitung 1 2 3. Nah, pakai ini dipijet-pijet saja. Nah, nanti kita sudah tahu jumlahnya berapa seperti itu. Nah, ini kacet hitung jumlah segitu saja tadi. Nah, di situ kawasan situ saja, kawasan situ sampai depannya situ tadi. Nah, ini. Nah, itu dapat segitu tadi. 1000 berapa tadi. Nah, sarangnya seperti itu. Kalau dilihat dari jauh, nah itu. Nah, itu sarangnya seperti itu. Oke guys ya. Ini hanya kacet berbagi saja, tidak menggurui.
Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.